Nih guys, menunya seperti ini guys. Mantap banget. Oh, belum ada kuahnya ini ya. Ini dikasih kuah. Oke, permisa. Di sini saya akan belajar membuat mie ayam ya. Ini baru pemulanya, belum pernah sama sekali. Untuk bahan-bahannya di sini ada ayam, teker, kepala. Nanti kita campur ya. Dan di sini ada perlengkapannya, bumbu-bumbu, masako, kecap, daun jeruk, serai. Serai ini kok mau kita? Oh, bawang. Oh, bumbu anu. Bumbu nomes. Iya. Enggak mau naik kok. Sawi. Eh, apa emang sawi nih? Situ aja nih cukup ya. Biar apa-apa di usang di sana. Terus ini saya menggunakan ini ya, kapung ini. Pakai. Dan di sini lombok. Ini kan terlombok-lombok ya. Apa tiga? Sausnya di sini seadanya guys ya. Seleraku ya. Mudah-mudahan ini enak ya. Saya belum pernah makan juga ini. Saus seleraku. Dan ada gula. Ini nanti kabeh nih gula ini. Pakai nih, kan ada ya. Ini setengah ya, minyak setengah liter. Ini guys, pertama saya akan buat ini dulu biar istri ini bersihkan ayamnya. Saya akan buat ininya dulu. Ini iseng-iseng ya teman-teman ya. Jadi kemarin tuh ada yang jual ini, nah jual ini bekas yang kita beli ini, saya cuma beli 200 saja. Ini barunya kalau beli 500 ya, kita cek di toko online. Cuman beli 200. Nah, mumpung ada alatnya, saya akan coba ya buat mie ayam. Ya siapa tahu nanti bisa untuk membuka lapang pekerjaan. Jadi nanti kita akan coba-coba ya, coba-coba membuat mie ayam. Nanti untuk membuat lapangan pekerjaan, masalahnya kadang ada teman juga yang minta kerjaan, nanti insya Allah kita bisa bantu-bantu. Oh, terus di sini saya akan ambil setengah kilo ya. Dan di sini ada timbangan ini. Coba kita timbang dulu. Ada berapa on ini? Satu plastiknya ini. Satu kilo ya memang ya. Satu kilo normal ya. Satu kilo lebih di sini timbangannya. Jadi saya akan kurangi. Kita sisakan 500 di situ nanti. Kita pakai. Kita sisain 500 gram. Jadi ini untuk pemula yang bikinnya sedikit dulu, setengah dulu. Karena mau saya bagi-bagikan namanya. Wah, saya enak nggak enak nanti kita bagi-bagikan di lingkungan kita. Kita timbang lagi. Masih banyak. Kita sisai 500 gram. Oke. Jadi yang kita buat ini adalah khas Wonogiri ya. Kita juga belajar dari YouTube. Karena juga saya nggak pernah untuk membuat ini. Dan sekarang kita kasih ini ya. Bubuk. Bawang. Bawang bubuk. Kita takar ya, kita takar ya. Ada satu sendok atau enggak, kayaknya ada ya. Ini semuanya, ini satu saset nih. Satu saset ini isinya satu sendok. Bawang tepung. Susah banget sih tumpahnya. Oke.
Lalu kita kasih garam 1 sendok teh ya. Segini aja ya garamnya ya. Garamnya segini. 1 sendok. Kita akan aduk-aduk dulu. Pakai tangan aja aduknya. Lalu kita kasih telur ya, telurnya kita semua tumpah semuanya sama kuning sama. Kalau teman-teman mau apa putihnya aja nggak apa-apa, tapi sayangnya ini nanti ya kuningnya untuk apa juga ya. Jadi ya kita semua tumpah semuanya. Kita aduk-aduk dulu. Sambil kita kasih airnya. Jadi untuk campurannya ini enggak terlalu basah hanya dikit-dikit aja. Sekarang pakai tangan karena sudah lengket ini. Kita kasih airnya lagi. Sampai bisa kita kepel ya, kita padat-padatkan seperti ini sampai bisa kita kepel. Masuk belum bisa ya, kita kasih air lagi. Oke ya, sudah siap ini. Kita biarkan selama 1 jam. Kita akan buat minyaknya dulu. Thank you.
Itu sudah kita diamkan ya, mungkin sudah ada satu jam tadi karena kita tinggal berembang. Dan hasilnya segini, seperti ini ya setelah kita diamkan. Nah, ini selanjutnya kita lakukan penggilingan. Burung iya campur sama jahe. Jadi, sore. Nampak mau, nampak sebening mau. Kalau hijau, tambah hijau nih. Kalau merah nih. Coba kayak kan di. Lurung lagi ben. Oh, tinggi nganu nih kan. Ben kalis sih. Nih guys, pakai tambah guys. Biar kalis dulu. Oh kan jinin gen belasari kok masari. Gua nu. Dan enggak lengket nih. Lah iya jangan terlalu sari. Kayaknya seru Pepta mau itu kayak itu. Pepta ha? Anu gerak-gerak. Pegangin, Mak. Kok kok pernah Mas muter di sampean iki? Tugasnya dibawa lo, Mas. Kan titik-titik eh. Ya sedikit-sedikit kita. Nih, Din. Sudah. Tekan, jelas kataku. Lipet-lipet sampai jadi. Siti ora usah tebel-tebel. Ketemu teh. Lah anu. Engko lek wis dadi mine dawa-dawa sampean muter iki sik aku. Pas mine peta sampean. Iki panggil ya, ya, makan dulu. Heeh. Coba nyis. Itu kok mirip, Dek? Kuwi lho, wis ngono. Yes, sampean kare ngalus anu ne. Bumbunya. Bumbunya jurun. Diceplesin nganggo kuwi lho, Dik. Ben gampang. Iki tau kok ini berapa butir? Piro mong ya? Ya. Saya dulu Ewiron. Oke, guys. Ini tadi saya lupa enggak anu yang bikin video ya. Jadinya ini nanti kita akan bikinkan video masaknya, mau kita bagi-bagi sama tetangga teman-temannya, nanti kita akan racikkan untuk tetangga ya. Ini jadinya seperti ini. Wah, enak banget pokoknya, cocok nih, bisa dijual ini juga. Oke, sekarang saya akan coba makan ya. Wah, enak banget ya rasanya. Nah, ini ya, ini sudah ada ayamnya ini. Mantap. Enak banget. Ini guys, menunya seperti ini guys. Mantap banget. Oh, belum ada kuahnya ini ya. Ini kasih kuah. Oke, tinggal kita kasih kuahnya. Kita kasih kuah guys. Jadi kuahnya itu luar biasa. Satu. Satu. Dua. Sudah segitu aja. Nah, dua situ. Ini double. Berarti di sini. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Oke, guys. Siap saji.
Dah, ini di, mau diantar ke tetangga guys ya. Untuk iya, enggak apa-apa lah. Mencakar, mencakar. Kerupuk-kerupuk kan kerupuk. Oh, pinggir piring. Oh, oh iya nih pinggir piring. Iya nih anu kan. Tapi ya apa-apa lah. Ah, ada pedes-pedesnya aku makan. Ini ya, namanya guys. Tinggal diantar ke rumah tetangga. Mantap. Jadi lapar lagi nih yang aduk nih. Oke guys, ini sudah mulai ngantar ke tetangga. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal selesai ya. Nanti kalau mau tanya-tanya menunya ya, apa bumbu-bumbunya, nanti insya Allah di hari berikutnya nanti kita buatkan videonya. Untuk hari ini tadi, karena saya baru pemula, buka pertama kali. Bukan buka ya, ini bikin dimakan sendiri, bukan untuk jualan. Tapi rencananya untuk jualan ya, karena ini untuk pertama kali kita bagi-bagikan dulu guys sama tetangga ya, supaya berkah. Mungkin sampai di sini dulu videonya, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat menyaksikan video saya berikutnya. Terima kasih. Oke guys, ready guys mie ayam. Mie ayam pokoknya campur tulang ya ayamnya. Dan ini akan buka jualan mulai besok guys. Mulai buka jam 5 ya. Jam 4 ya, mulai jam 4 sampai malam bukanya ya. Jadi untuk pagi belum ada ya guys ya. Pokoknya kita buka mulai jam 5 sampai malam besok ya, mulai besok kita jualan guys. Yang mau order ya bisa langsung chat dan WA. Nomor WA-nya 0852-4872-6017. Atau langsung di nomor WA istri saya ya. Nomor istri saya yaitu 0857-4. Oke, nanti kita anu ya, kita cantumkan di kolom komentarnya untuk nomor WA istri ya. Saya lupa nomornya. 0857 48 nanti kita cantumkan di kita ketik aja ya. Kita ketik di bawah. Untuk dan ini untuk campurannya ada ceker, ada anu guys ya. Jadi ini seporsinya 10.000 aja guys untuk buka dasar ya, 10.000. Nanti kalau ada yang pesan minta ceker atau minta telur dan pentol mungkin ya, yaitu 12.000. Kalau seperti ini aja cuman 10.000 guys ya. Ya, kita jual murah-murah aja, yang penting laku. Terima kasih.